Bayi biasanya kalau libur kita kan bisa melakukan hobi kita dengan waktu luang ya. Kalau misalnya bayi biasanya jalan-jalan sama anak, jalan dengan anak juga. Iya, main-main mungkin ke restoran atau seperti itulah, seperti biasanya. Mungkin sebagian orang ini juga melakukan itu, tapi mereka juga menyempatkan untuk menggunakan waktu luangnya dengan melaksanakan hobinya, yakni memburu kereta api untuk difoto, bukan untuk dinaikin ya, untuk menggunakan untuk traveling atau hobi yang tidak lazim ini sebenarnya menarik, karena mereka ini luar biasa sekali. Dengan satu foto saja mereka bisa menyebutkan kereta api apa dan di stasiun mana. Wow. Seperti apa orang-orang ini, kita simak liputan ini. Beragam pesona dan menimbulkan inspirasi yang tak ada habisnya. Bahkan mereka memiliki komunitas tersendiri dan menamakan diri mereka Railfan. Hunting atau berburu tempat dan objek kereta api seperti ini merupakan salah satu kegiatan rutin mereka. Kali ini, tim liputan RCTI ikut dalam rombongan Railfan yang tengah berburu kereta api sebagai objek fotografi mereka. Biasanya mereka menjadikan depo lokomotif Jatinegara Jakarta sebagai tempat favorit untuk menyalurkan hobi mereka yang cukup langka, yakni memotret lokomotif. Namun, kali ini mereka punya rencana lain. Pemirsa, stasiun ini adalah stasiun pelabuhan. Stasiun pelabuhan ini adalah salah satu stasiun terpencil yang ada di jalur utama kereta api di Pantai Utara Pulau Jawa. Kami akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat bagaimana para railfan atau penggemar kereta api untuk hunting foto di stasiun ini. Stasiun pelabuhan yang terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dipilih karena lokasinya yang unik, yakni di tepi pantai. Untuk menuju stasiun ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan kereta api. Rasa cinta mati pada kereta api mendapatkan tantangannya yang pertama. Tidak ada kereta api dari Jakarta yang mereka tumpangi hari itu berhenti di stasiun pelabuhan. Sekali lagi, tindakan nekat harus dilakukan. Mereka turun di sinyal masuk stasiun dengan memanfaatkan waktu yang hanya dalam hitungan detik saat kereta memperlambat lajunya. Sampai tujuan, tantangan berikutnya sudah menanti. Mereka harus mencari tempat yang tepat agar foto yang dihasilkan bisa maksimal. Tidak hanya di sekitar stasiun, mereka juga menyusuri rel sejauh 1 km ke arah Semarang. Hasilnya tidak mengecewakan. Biasanya kita diskusi dengan teman-teman, kemudian mereka mengusulkan beberapa lokasi, gitu, ya, lokasi jembatan, lokasi stasiun, atau mungkin perbukitan. Nah, saat ini kita memilih lokasi stasiun karena sebelumnya kita pernah memotret di jembatan. Survei biasanya sudah kita dapat dari beberapa rekan yang sering lewat stasiun. Jadi ada berapa juga batas di sekeliling stasiun itu ada perbukitan atau ada pemandangan apa, stasiunnya menghadap kemana. Terus nanti kita bisa perkirakan jatuhnya sinar itu kalau sore angle-nya bagusnya ngambil dari mana dan sebagainya. Memiliki hobi yang tidak biasa seringkali harus mengorbankan perasaan orang-orang terdekat. Dwi misalnya, ia rela meninggalkan keluarga 3 hari selama hunting foto kali ini. Istri juga, alhamdulillah,
pada meskipun pada awalnya juga masih agak susah memahami hobi yang aneh macam belakangan lihat komunitasnya juga ternyata orang anehnya juga nggak sedikit, jadi lama-lama juga paham juga. Hobi unik ini ternyata tidak hanya memberikan kepuasan dan kegembiraan bagi para relven. Awak stasiun pelabuhan juga merasa terhibur dengan aksi mereka. Di siang hari, hanya ada 11 petugas di stasiun, termasuk kepala stasiun pelabuhan, Suudi. Jika tak ada para relven, hanya debur ombak dan suara pedagang asongan yang menemani mereka. Rasanya sangat senang dengan adanya bapak-bapak atau mas-mas di sini, berkunjung di sini. Di stasiun yang terpencil bisa niatnya apa? Tanggungan. Kereta-kereta itu terus melaju dan tanpa kenal lelah para relven terus memburu. Tak peduli anggapan orang, kereta api tetap mampu membius mereka. Bagi para relven, liukan tubuh kereta api rasa lebih menggoda dibandingkan foto model manapun. I'm Fikri dan Asep Edward melaporkan. Ini hobi yang harus niat menjalani. Siapa tahu bisa jadi alternatif kan kegiatan pemirsa. Ya.